Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya, tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India Tamil yang berjudul Kuruti Attam. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini diperankan oleh aktor Tamil yaitu si Tampan Atharva. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda dari kalangan biasa bernama Sakti yang bersahabat dengan anak dari seorang ketua gangster bernama Mutu. Sayang, Mutu tewas karena pengkhianatan saudaranya sendiri. Kematian Mutu membuat Sakti ingin membalas dendam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali di mana kita melihat seorang anak perempuan bernama Kanmani. Di saat teman-temannya bermain di sekolah, dia malah asik merawat tanaman. Baginya, tanamanlah sahabat sejatinya, karena dia tak memiliki teman dari saat ayahnya masuk penjara. Diketahui, ayahnya yang bernama Karuna sudah 3 tahun mendekam di penjara atas tuduhan pembunuhan. Kebetulan beberapa hari lagi Karuna akan dibebaskan. Karuna yang senang segera menyampaikan kabar bahagia ini kepada sesepuh penjara bernama Ponusami. Belum saja menjawab, Ponusami mengajak semua pengikutnya untuk menyelamatkan diri karena beberapa orang hendak menyerangnya. Terlihat dia dikepung. Dia pun pasrah dan siap mati di tangan mereka. Tapi tiba-tiba penghuni penjara bernama Setu menolong Ponusami dan kemudian menghabisi musuh Ponusami. Ponusami berhutang budi kepada Setu dan mengajak bergabung dengannya. Akhirnya, Karuna bebas. Dia pun bertemu dengan anak dan istrinya. Di sisi lain, ada seorang pemuda yatim piatu bernama Sakti. Dia adalah pegawai rumah sakit pemerintah di daerah Madurai. Selain itu, dia juga pemain kabadi yang handal. Suatu ketika, tim kabadinya hendak melawan tim Mutu. Diketahui, Mutu adalah anak dari seorang ketua gangster bernama Gandhi Mati, atau lebih dikenal dengan nama Aka. Aka adalah penguasa Madurai. Siapapun tunduk kepadanya, karena Aka pemimpin gangster yang sangat berbahaya, yang selalu menghukum orang-orang yang salah dengan caranya sendiri. Ternyata, tim Sakti dan tim Mutu tidak akur. Tim Sakti mengolok-ngolok tim Mutu karena selama 8 tahun ini mereka tak pernah bisa mengalahkan tim Sakti. Hal itu memicu kemarahan Arifu yang tak lain sepupu Mutu. Tapi Mutu melerai pertikaian tersebut dan meminta mereka bersaing secara sehat. Di sana Sakti pun mengatakan jika tim Mutu bisa bermain karena mengandalkan nama Aka. Jika tidak, Mutu bukanlah siapa-siapa. Hei Sakti! Diketahui, Sakti sangat membenci Aka karena Aka pernah mengebom sebuah bis dan orang tua Sakti ikut terbakar di bis tersebut. Itulah yang membuat Sakti menjadi yatim piatu dan beruntung seorang wanita bernama Kalai mengurus Sakti. Dan mulai saat itu, Sakti menganggap Kalai sebagai kakak perempuannya. Di saat mereka asik bermain, ayah Arifu yang bernama Durai diserang oleh kepolisian di sebuah kedai. Beruntung, anak buahnya berhasil menyelamatkan Durai dan segera membawanya ke rumah sakit. Penyerangan terhadap Durai membuat Aka sebagai kakaknya murka dan menyandera polisi yang menyerang Durai. Di saat dia hendak membunuh ketiga polisi itu, seorang polisi pengikut Aka menghentikannya. Aka marah karena kepolisian berani mengganggu keluarganya. Polisi itu menjawab jika Durai telah menantang kepolisian. Sebenarnya, Arifu telah memperkosa anak wakil komisaris. Kepolisian memberitahukan ini kepada Durai, tapi Durai malah menantangnya dengan berkata jika dia masih hidup, mereka takkan bisa menangkap anaknya. Itu sebabnya kepolisian menyerang Durai. Dia pun menghubungi Mutu untuk segera ke rumah sakit.
Sesampainya di sana, Aka mengatakan jika gara-gara kelakuan Aripu, Durai hampir saja mati. Tetapi demi persahabatan, Mutu meminta agar ibunya memberikan sepupunya kesempatan. Dia berjanji akan menjaga Aripu agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Karena selain mereka, Aripu tak memiliki siapapun. Aka dilema, di sisi lain dia tahu Aripu bersalah dan di sisi lain dia tak bisa menolak permintaan anaknya. Dia pun bersedia menghentikan para polisi itu dengan catatan, dia tak mau melihat wajah Aripu yang tak berguna itu. Akhirnya, Aka menembak ketiga polisi itu agar tak mengejar Aripu lagi. Mereka pun kembali melanjutkan permainan kabadi. Mereka bekerja keras untuk memenangkan timnya masing-masing. Saat itu, teman sakti yang bernama Adul tak sengaja membelai otong Aripu yang membuat Aripu kaget dan akhirnya kabadi pun dimenangkan tim sakti. Tak terima dengan itu, Aripu menampilinya. Sakti marah, tapi Adul menghentikannya dan mengajak sakti untuk meninggalkan tempat itu. Semua temannya menyalahkan Adul, tapi Adul menjawab jika saat ini mereka harus maklum karena dia mendengar kabar kalau ayah Aripu baru saja mengalami penembakan. Untuk merayakan kemenangannya, mereka pun dijamu oleh Kalai dengan mengajaknya makan bersama. Kalai sangat menyayangi sekali Sakti. Dia selalu mendoakan keselamatan untuknya. Dia tak mau Sakti mengalami kekurangan apapun. Suatu hari, Kanmani mengalami demam tinggi dan Karuna membawanya ke rumah sakit. Terlihat, Sakti datang terlambat dan dokter mempermalukannya di hadapan semua orang. Setelah pemeriksaan, Sakti memberikan obat kepada Kanmani. Saat itu, Kanmani mengatakan jika Sakti tak harus menganggap serius perkataan dokter. Sakti tersenyum karena Kanmani peduli kepadanya, yang akhirnya mereka pun berkenalan. Kanmani, ungepere? Sakti. Hari itu juga ada seorang guru bernama Nila. Dia disalahkan karena cara mengajarnya yang sangat tegas, sehingga muridnya yang mendapatkan nilai rendah mencoba meminum racun. Sakti mencoba membantu Nila dan melihat anak itu. Ternyata anak itu selamat. Dia kembali dan berkata kepada orang tua anak itu, kalau saja Nila tak membawanya tepat waktu, anak itu takkan selamat. Hal itu membuat kesalahan Nila menjadi berkurang dan mereka berhenti menyalahkan Nila. Keesokan harinya, Nila berterima kasih kepada Sakti karena sudah membantunya. Mulai saat itu, Sakti merasakan getar-getar cinta di hatinya. Dia pun selalu mengikuti kegiatan Nila di sekolah, dan mereka pun mulai dekat. Suatu hari, Kanmani dirawat di rumah sakit karena demamnya tak kunjung turun. Karuna merasa cemas dengan keadaan Kanmani dan menangis di hadapan Sakti. Sakti mencoba menenangkannya dan berkata kalau Kanmani akan baik-baik saja. Dia pun mendata nama keluarga pasien. Saat dia bertanya pekerjaan Karuna, Karuna menjawab jika dia sedang mencari pekerjaan karena dia baru saja keluar dari penjara. Suatu ketika, Sakti dan teman-temannya berkumpul di bioskop untuk menonton film. Saat itu Nila menghubunginya. Dia berkata jika sepulangnya dia dari sekolah, dia ingin bertemu Sakti karena ada hal yang ingin dia bicarakan. Sakti senang, dia berpikir jika Nila akan menerima cintanya. Terlihat, Aripu dan Mutu juga datang untuk menonton. Tetapi saat itu, Mutu diminta untuk pulang oleh ibunya. Dia pun meninggalkan Aripu dan mengingatkan untuk tidak membuat kekacauan di sana. Kelompok Sakti pun berpapasan dengan mereka. Salah satu teman Aripu mengganggu mereka dengan mengambil tiketnya. Tetapi dia segera mengembalikannya. Singkat cerita, film pun dimulai. Terlihat kursi yang tertera di tiket kelompok Sakti sudah dijahili oleh kelompok Aripu. Sakti marah, tapi Adul meminta Sakti untuk diam. Terlihat Aripu seakan puas sudah menjahili mereka. Sakti pun keluar, tetapi dia kembali dengan membawa botol dan menyerang Aripu. Tanpa rasa takut, dia membuat Aripu babak belur, yang akhirnya Sakti diamankan polisi. Terlihat Nila menunggu Sakti. Tapi malah teman Sakti yang datang dan mengabarkan kondisi Sakti saat ini. Setelah kejadian itu, Mutu datang ke kantor polisi dan langsung menghajar Sakti. Sakti pun menghentikannya. Dia berkata jika dia pun marah ketika sahabatnya disakiti orang lain. Mutu pun menghentikannya dan pulang ke rumah. Dia meminta ibunya untuk menghubungi kantor polisi agar membebaskan Sakti.
Aka senang karena Mutu kini mulai bisa berpikir dengan bijak. Dia berkata, jika Aripu yang salah, mereka tak boleh menghukum Sakti. Hal ini membuat Aripu terpuruk. Ditambah, Dora yang sudah pulang dari rumah sakit ikut memarahi Aripu. Dia menyalahkan Aripu karena telah mencoreng nama baiknya dan nama baik Aka dengan perbuatan Aripu yang menjijikkan. Akhirnya, Sakti pun dibebaskan. Dia segera menemui Nila di rumahnya. Terlihat, ayah Nila pun ada di sana dengan tubuh penuh bekas luka. Nila menyuruh Sakti pergi dan meminta Sakti melupakannya karena dia tak mau Sakti menjadi orang yang hobi gelut seperti ayahnya. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Sakti. Mereka menggeledah rumah itu dan menemukan barang haram di sana. Sepertinya ada yang ingin menjebak Sakti. Sakti pun kembali dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan penyelundupan barang haram. Kalai meminta bantuan Adul, tapi ayah Adul memperingatkan Adul jika inilah akibatnya jika berurusan dengan keluarga berpengaruh. Intinya, dia melarang Adul untuk ikut campur. Berita penangkapan Sakti pun didengar oleh Aka dan Mutu. Beberapa hari Sakti di penjara membuat Kalai sedih. Terlebih, Sakti menyuruh Kalai untuk berhenti memperjuangkannya karena dia yakin tak mungkin baginya keluar dari penjara ini. Kalai memohon kepada polisi untuk membebaskan Sakti karena Sakti tak bersalah. Polisi pun menyarankan agar Kalai menemui Mutu. Kalai pun menemui Mutu dan meminta bantuannya. Mutu pun berbicara dengan ibunya untuk bersedia membebaskan Sakti karena dia yakin Sakti dijebak. Aka pun merasa senang karena kini Mutu sudah dewasa. Mutu pun menemui Sakti dan berkata jika dia akan membebaskan Sakti. Tapi dia minta agar Sakti menyudahi perseteruannya dengan Aripu. Dia menambahkan jika Sakti tak boleh memberitahu siapapun kalau dia yang membebaskan Sakti. Dia ingin bila mana nanti mereka bertemu di luar, anggap saja mereka masih bermusuhan. Akhirnya Sakti bebas dan Kalai memeluknya dengan sangat erat. Sakti mulai bekerja lagi. Dia bersedih karena semua temannya menjauhinya. Saat itu Kan Mani menghampirinya. Dia berkata jika dia pun sama, tak memiliki teman semenjak ayahnya dipenjara. Dia pun menawarkan diri untuk menjadi teman Sakti dan mereka pun berteman. Karuna pun curhat jika dia dipenjara karena mengakui kesalahan yang tak pernah dia lakukan. Dulu, Roket Sumo adalah ahli dalam pembuatan bom. Dia menghabisi para pemimpin dengan mudah dan Karuna diminta untuk mengakui kesalahannya dengan imbalan jika dia akan menanggung kebutuhan hidup anak istrinya. Demi persahabatan, Karuna pun setuju. Tapi Roket Sumo berhasil dihabisi oleh kelompok lain. Dan anak istrinya terlunta-lunta selama dia di penjara. Kini dia sudah bebas dan keinginannya hanya satu, yaitu mendapatkan pekerjaan agar keluarga kecilnya bisa hidup tenang. Dengan bantuan Sakti, Karuna pun bekerja menjadi penjaga di rumah sakit itu. Sakti pun selalu menghiburkan Mani agar dia tak patah semangat. Dia dan Kan Mani sering menghabiskan waktu bersama, seperti merawat tanaman di sekitar rumah sakit. Walaupun teman-teman Sakti menjauhinya, Sakti mulai dekat dengan Mutu. Sepertinya Mutu nyaman berteman dengan Sakti, begitupun sebaliknya. Sakti mulai melupakan kebenciannya terhadap Aka karena kebaikan Mutu. Tapi di luaran, Sakti dan Mutu merahasiakan ikatan pertemanan mereka. Entah apa penyakit yang diderita Kan Mani, karena sampai saat ini belum ada hasil diagnosanya. Ternyata Kan Mani adalah salah satu anak didik Nila. Saat Nila menjenguknya, dia bertemu dengan Sakti. Dia pun tahu dari cerita Kan Mani kalau Sakti orang baik dan mereka pun kembali dekat. Suatu hari Sakti memberikan hadiah kemeja merah kepada Mutu, tanda terima kasihnya karena Mutu selalu baik kepadanya. Mutu pun sangat terharu karena Sakti menghargainya. Demi Mutu, Sakti pun berhenti meladeni Aripu dengan pura-pura tak melihatnya. Hal ini membuat Aripu kesal karena Sakti menghare-harekannya. Dia pun ingin sekali menyingkirkan Sakti. Dia diberitahu anak buah ayahnya untuk menemui seseorang yang akan bisa membantunya. Ternyata orang itu adalah Ponusami, ketua preman penjara yang baru saja bebas. Aripu mengutarakan niatnya untuk menghabisi Sakti dan Ponusami meminta Setu untuk menanganinya. Keesokan harinya, Sakti menghubungi Mutu. Dia memberitahukan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Mutu pun mengucapkan selamat dan menanyakan kado apa yang Sakti mau.
Sakti menjawab jika dia hanya ingin doa Mutu, karena hari ini dia akan mengutarakan isi hatinya kepada Nila. Mutu pun menyarankan agar Sakti memakai kemeja merah saat akan bertemu Nila, dan Sakti pun menurut. Ternyata Mutu sudah menunggu Sakti dengan memakai kemeja merah yang kemarin Sakti berikan kepadanya. Dia datang ke sana hanya ingin menyaksikan kebahagiaan Sakti. Sakti pun bertemu dengan Nila dan mereka pun mulai mengobrol. Nila menjelaskan jika dulu ayahnya kelompok gangster. Ibunya tewas akibat perseteruan ayahnya dengan gangster lain. Hal ini yang membuat dia tak mau melihat Sakti berurusan dengan kejahatan. Saat itu, Aka menghubungi Mutu. Dia meminta agar Mutu cepat pulang. Mutu pun pulang dan tak berapa lama kelompok Setu menyerang Sakti. Nila pun terkejut melihat penampakan itu. Sakti berusaha melawan dan melumpuhkan Setu juga yang lainnya. Setelah itu, Sakti kabur membawa Nila. Dia segera menghubungi Mutu untuk meminta bantuan. Tak ada jalan lain, Sakti pun mencoba melawan mereka kembali. Tapi tiba-tiba, Setu mendapatkan telepon. Setu pun menghentikan serangan itu dan pergi dari sana. Tak berapa lama, Mutu menghubungi Sakti. Dia berkata jika serangan itu bukan untuk Sakti, melainkan untuknya. Mereka salah sasaran karena baju Sakti dan Mutu sama. Mendengar hal itu, Sakti pun percaya. Padahal Mutu melakukan itu hanya untuk menghilangkan kecurigaan Sakti karena dia tahu Aripu lah yang menyuruh orang untuk menyerang Sakti. Mutu memarahi Aripu karena selalu bertindak semaunya. Aripu pun tahu kalau kini Sakti dan Mutu berteman. Aripu tak terima dengan perlakuan Mutu. Dia berpikir kalau selama ini dia dan ayahnya dijadikan boneka keluarga Mutu yang harus selalu mendengarkan apa katanya. Dia meminta Setu untuk menghabisi Mutu sekalian karena dia kesal Mutu diam-diam berteman dengan Sakti. Terlihat Setu pun kesal karena Sakti mencoba mengalahkannya. Dia bersedia melakukan apa yang Aripu perintahkan. Tapi Ponusami bingung karena dia tahu Aka takkan memaafkan mereka jika mereka menyentuh Mutu. Aripu pun berkata jika begitu mereka pun harus membunuh Aka. Keesokan harinya Setu dan Ponusami mengunjungi Karuna. Mereka mengajak Karuna untuk bekerja sama. Mereka menawarkan uang banyak jika Karuna mau bergabung dengan mereka. Tapi Karuna menolak. Dia berkata jika dia ingin hidup tenang tanpa melakukan kejahatan. Di sore hari, kondisi Kanmani ngedrop. Tapi dokter dan perawat tak bisa melakukan apapun. Penyakit Kanmani bisa terdeteksi melalui tes, tetapi harganya sangat mahal. Merasa terdesak, Karuna pun mengatakan kepada Sakti jika dia akan ke Chennai selama 2 hari untuk bisa mendapatkan uang. Padahal, dia menemui Ponusami dan menyetujui tawarannya. Karuna diminta merakit bom untuk membunuh Aka. Karena selama di penjara, mereka tahu kalau Karuna sempat belajar merakit bom dari sahabatnya yaitu Roket Sumo. Aripu membawa mereka ke gudang milik ayahnya yang selama bertahun-tahun terbengkalai. Dia yakin ini tempat yang aman untuk persembunyian mereka dan mereka pun mulai menyusun rencana. Diketahui, Aka akan menghadiri perayaan di sebuah tempat dan mereka akan membunuhnya di sana. Singkat cerita, Aka datang ke perayaan. Karuna pun bersiap untuk menyalakan bom, tapi dia melihat Sakti ada di samping Aka. Dia pun terkejut dan mengurungkan niatnya, yang akhirnya Aka selamat dari serangan mereka. Karuna beralasan jika bom itu tak berfungsi. Setu marah karena rencananya tak berhasil. Keesokan harinya, Mutu bertemu dengan Sakti. Dia curhat mengenai Aripu yang sekarang menjauhinya. Padahal dia sangat sayang sekali kepada Aripu. Sakti pun curhat tentang kondisi Kanmani, yang sampai saat ini belum diketahui penyakitnya. Setelah mendengar ciri-ciri yang diderita Kanmani, Mutu yakin jika itu bukanlah penyakit, melainkan virus. Karena dulu, ibu Aripu pun pernah mengalami hal yang sama. Mutu menghubungi pihak rumah sakit untuk melakukan tes terhadap Kanmani, berapapun biayanya. Saat mereka kembali berbincang, kelompok Setu datang dan menyerang mereka berdua. Di saat ada celah, mereka melarikan diri dengan berlari sekuat tenaga. Di sisi lain, Aka yang sedang di perjalanan mengalami serangan juga. Anak buah Aka keluar dari mobil untuk mengecek keadaan di luar. Dan terlihat Karuna membakar mereka. Kelompok itu mendekati mobil Aka dan meledakannya juga.
Di sisi lain, Mutu dan Sakti tak kuat lagi berlari, yang akhirnya mereka pun kembali melawan kelompok Setu. Awalnya mereka berdua sanggup melawan, tapi sayang, Mutu yang kecolongan berhasil dibunuh oleh Setu. Sakti melawan Setu dan menusuknya dengan pecahan botol. Terlihat, Karuna mendekati mobil Aka untuk memastikan keadaannya. Tapi Aka berbalik dan membunuh mereka. Karuna mencoba membunuh Aka, tapi Aka berhasil membuka penutup wajahnya. Aka juga menusuk Karuna, tapi Karuna berhasil melarikan diri. Terlihat Sakti menangisi keadaan Mutu yang sekarat. Mutu berkata jika Sakti adalah sahabat sejatinya. Dia meminta Sakti untuk menjaga ibunya, dan Mutu pun tewas. Aka menghubungi Mutu dan Sakti menjawabnya. Sakti mengatakan jika Mutu telah tewas diserang sekelompok orang. Betapa hancurnya hati Aka mendengar anak satu-satunya terbunuh. Jasad Mutu pun dibawa ke rumah sakit. Aka bertanya apakah Sakti melihat wajah orang yang membunuh Mutu. Sakti menjawab jika dia tak melihatnya, tapi dia takkan bisa tenang sebelum mendapatkan orang itu. Aka pun mengatakan jika dia sudah melihat wajah pelaku yang menyerangnya. Dia yakin penyerang Mutu dan penyerang dirinya satu komplotan. Terlihat Aripo datang dan pura-pura menangis di atas jasad Mutu. Durai pun datang dan tak menyangka jika keponakannya akan mati seperti ini. Aka memerintahkannya untuk segera menemukan para penyerangnya. Dia pun meminta polisi untuk memperlihatkan foto para penjahat yang ada di catatan kepolisian. Di sisi lain, Karuna datang ke rumah sakit dengan menahan rasa sakit akibat luka di perutnya. Dia pun segera membawa Kanmani pergi dari sana. Nila diberitahu kalau Kanmani tak ada di bangsalnya dan mereka pun memastikannya. Akhirnya, Aka menemukan gambar orang yang menyerangnya. Dia memanggil Sakti dan bertanya apakah dia mengenal wajah pria itu. Sakti menggelengkan kepalanya. Aka memerintahkan semua orang untuk menyebarkan gambar Karuna ke seluruh penjuru Madurai. Dia ingin anak dan istrinya dibunuh juga agar Karuna tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Hal itu membuat Sakti terkejut dan berpikir bagaimana dia bisa menyelamatkan Kanmani. Aripu menghubungi Setu dan memberitahu kalau Aka mengenali Karuna. Dia menyuruh Setu membunuhnya agar Karuna tak buka mulut. Terlihat Karuna beserta anak dan istrinya ada bersama Setu. Saat itu Kanmani sangat lemah, tetapi Karuna tak bisa melakukan apa-apa. Keesokan harinya, Sakti berpikir bagaimana dia bisa menemukan Kanmani. Tiba-tiba Setu menyerangnya. Beruntung, dia lolos. Saat itu Kalai memanggilnya dan didengar oleh Setu. Setu yang tak bisa membunuh Sakti akhirnya memiliki ide. Dia melempar api ke dekat bahan bakar di dekat Kalai dan seketika itu meledak. Kalai dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sekujur tubuhnya mengalami luka bakar yang membuat Sakti menangisi keadaan kakaknya itu. Aka menghampiri Sakti. Dia meminta Sakti berpikir siapakah orang yang ingin membunuh Sakti. Dia meminta Sakti mengingat apakah Sakti memiliki musuh. Sakti tak merasa memiliki musuh dan bingung mengapa ada orang yang ingin membunuhnya. Terlihat Durai sangat marah karena ada yang mencoba membunuh kakaknya. Dia berkata jika dia takkan mengampuni orang yang mengganggu kakaknya. Aripu yang mendengarnya was-was dan ketakutan kalau dia sampai ketahuan. Sementara itu Sakti terus memikirkan apa yang dikatakan Aka. Dan seketika itu dia mengingat Aripu. Dia pun menemui Aka. Dia berkata jika orang yang telah membunuh Mutu dan juga melukai Kalai adalah orang yang sama. Dia melihat ada haus darah di matanya. Tetapi dia tak menyebut nama Aripu. Hal ini disayangkan oleh Adul. Sakti menjawab jika Aka sangat mempercayai Aripu dan tak mungkin dia mendengarkan perkataannya. Dia akan mencari bukti kuat. Setelah itu dia akan memberitahu Aka. Adul pun mengingat kalau ayahnya pernah menjaga gudang milik Durai. Dan sudah lama gudang itu tak berfungsi. Dia berpikir mungkin Aripu menyembunyikan pembunuh Mutu dan juga Karuna di sana. Mereka pun bergegas menuju gudang itu. Terlihat Kanmani semakin drop. Karuna pun pergi untuk membeli obat. Saat itu Nila melihat Karuna dan memanggilnya. Otomatis Karuna ngaliyek dan seketika itu sekelompok orang menyerangnya. Karuna berusaha melawan mereka dan Nila memberitahu Sakti.
Di saat Karuna terdesak, Sakti menyelamatkan Karuna. Anak buah Aka meminta Sakti menyerahkan Karuna, tapi Sakti tak mau dan mereka menyebut Sakti pengkhianat. Dia pun menyampaikannya kepada Durai kalau Sakti berkhianat karena telah menyelamatkan Karuna. Durai bertanya ke arah mana mereka pergi. Dia menjawab ke arah Kavalasal. Durai menjelajahi jalan itu. Dia sadar jalan itu menuju gudangnya dan dia berpikir untuk mampir ke sana. Di gudang, Arepu, Setu, dan Ponusami sedang berunding. Tiba-tiba, mereka mendengar suara mobil. Mereka pun segera bersembunyi, dan Durai pun masuk ke gudang. Durai melihat keadaan gudang yang tampak tak biasa. Dia pun masuk ke sebuah ruangan, dan ternyata dia menyimpan senjata tanpa diketahui siapapun. Dia pun mengarahkan senjata itu, dan tiba-tiba pintu murag. Dan terlihat Arepu ada di sana. Durai terkejut dan bertanya-tanya mengapa Arepu ada bersama mereka. Arepu mengaku jika dialah yang merencanakan pembunuhan Aka dan Mutu karena dia tak mau menjadi boneka mereka selamanya. Durai murka dan tak menyangka anaknya menjadi pengkhianat. Dia pun menghubungi anak buahnya untuk segera ke gudangnya karena dia menemukan pembunuh Mutu. Tapi saat itu Durai tak menyebut nama Arepu. Sakti dan Karuna tiba di tempat itu dan melihat mobil Durai. Dia mencoba masuk dan menghentikan Durai. Dia meminta mereka untuk pergi, sementara dia menahan Durai. Saat itu Setu muncul dan hendak menyerang Durai beserta Sakti. Tapi Durai melepaskan tembakan dan hampir saja mengenai Kanmani. Tapi Kala segera melindunginya. Karuna histeris melihat istrinya tewas tertembak. Dia yang marah menyerang Durai dengan membabi buta. Arepu yang menyaksikannya tak terima, tapi Ponusami menghentikannya. Sakti pun menghentikan Karuna dan meminta dia membawa Kanmani. Tiba-tiba, Setu menusuknya dari belakang dan Sakti pun tersungkur. Mereka meninggalkan tempat itu dan tak berapa lama, anak buah Aka tiba di sana. Salah satu dari mereka menyampaikan kepada Aka kalau Durai ditemukan tewas. Sementara itu, Karuna dan Kanmani menangisi kematian ibunya dan merasa bersalah kepada Sakti. Arepu pun menangisi kematian ayahnya. Saat itu, Aka yang tak tahu kejadian yang sebenarnya menghubungi Arepu dan mengatakan jika dia menyesal mempercayai Sakti. Ternyata, Sakti ada hubungannya dengan Karuna. Dan dia mengabarkan kalau Durai telah dibunuh. Arepu pura-pura terkejut dan menangis. Aka pun meminta Arepu untuk menemukan Karuna. Jika dia berhasil, Aka akan menganggap Arepu orang yang berguna. Arepu hendak membunuh Karuna, tapi Setu mendahuluinya. Keesokan harinya, Arepu menyeret mayat Karuna ke hadapan Aka. Dia berkata jika dia menemukan fakta kalau Saktilah yang merencanakan pembunuhan ini. Dia pun mengetahui alasan mengapa Sakti ingin membunuh Aka. Karena dulu Aka telah mengebom sebuah bus dan dalam bus itu orang tua Sakti menjadi korban. Sakti berusaha menjadi teman Mutu untuk membunuh Aka dan Mutu sebagai balas dendam. Aka terpengaruh dengan omongan Arepu dan mempercayainya. Aka pun memberikan Arepu tanggung jawab untuk membawa Sakti ke hadapannya. Dan dia boleh membawa anak buahnya sebanyak yang Arepu mau. Arepu senang Aka telah percaya kepadanya. Dia pun menghubungi Sakti dan memberitahukan kalau Kanmani ada dalam genggamannya. Dia akan membunuh Kanmani jika Sakti tak menyerahkan diri dalam 1 jam ke depan. Sakti pun bingung, tapi tak berapa lama Sakti balik menghubungi Arepu dan mengatakan sesuatu. Arepu pun bergegas ke tempat Aka dan terlihat Sakti telah menyandera Aka. Dia meminta Arepu untuk membawa Kanmani, jika tidak dia akan membunuh Aka. Tak ada pilihan lain, Arepu pun segera menghubungi Setu untuk membawa Kanmani. Singkat cerita, Setu membawa Kanmani. Aka menyadari kelemahan Sakti dan mencoba menjatuhkannya. Akhirnya, Sakti tak berdaya. Aka merasa asing kepada Setu dan bertanya apakah Setu bagian dari anak buahnya. Arepu menjawab iya dan Aka pun memerintahkan Arepu untuk membunuh Sakti. Tapi saat mengayunkan senjata, tangan Arepu ngadaregdeg yang membuat Sakti tersenyum. Sakti berkata jika Arepu tak mampu memegang senjata layaknya wanita yang lemah gemulai. Dia menambahkan, jika boneka tetaplah boneka. Arepu merasa terhina dan berbisik jika dia akan membunuh orang-orang yang merendahkannya. Sebelumnya, dia telah membunuh Mutu karena Mutu selalu menganggapnya sebagai boneka. Dan sekarang, dia akan membunuh Sakti.
Ternyata guys, pernyataan Aripo didengar oleh Aka melalui ponsel yang terhubung. Karena sebelumnya, Sakti mengatakan jika dia akan membuktikan kalau dia tak bersalah. Aka pun menyadari perkataan Sakti, di mana Sakti mengatakan jika pembunuh Mutu dan Kalai memiliki sorot mata yang haus darah. Yang akhirnya, Aka memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Setu. Sakti pun melawan Aripo yang membuatnya tersungkur. Ponusami pun ikut menyerang anak buah Aka, dan terlihat Sakti sudah mempersiapkan senjata di jarinya agar dia lebih mudah untuk melukai musuh. Dengan kekuatan penuh, Aka pun berusaha melindungi dirinya, dan terlihat Sakti melawan yang lainnya. Dia memberikan kanmani kepada Aka karena dia akan melawan Setu. Dia berkelahi dengan Setu, dan Setu hendak menusuknya. Tapi sayang, senjatanya mengenai Aripu. Dan saat itu juga, Sakti menghabisi Setu. Setelah itu, Sakti mengatakan jika benar, dulu dia membenci Aka dan ingin membalas dendam kepadanya. Tapi persahabatan yang Mutu ciptakan membuat dia melupakan dendamnya kepada Aka. Sejak terjalinnya persahabatan itu, dia menganggap Aka bukan lagi Aka yang kejam, melainkan ibu dari sahabatnya. Dia menambahkan, jika siapapun bisa membunuh, tapi manusia sejati adalah yang bisa memaafkan. Aka sadar dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Kanmani. Sakti pun mendekat dan Aka memeluk mereka berdua. Saat itu Kanmani jatuh pingsan. Sakti pun segera membawanya ke rumah sakit. Nila mencemaskan Kanmani dan melihat keadaannya. Tapi ternyata Kanmani selamat. Terlihat Sakti dan Aka pun menemani Kanmani, dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Kuruti Atam. Jangan lupa like dan komen ya guys. Bye bye.